Assalamualaikum dan selamat petang. Oke, selamat petang dan juga jumpa lagi di channel aku WIS Pakar Rekon Kereta Tawau. Oke, kali ini aku akan menceritakan masalah ekon selepas 9 tahun ya. Apa akan terjadi jika tidak ada filter habuk? Biasa model kereta Triton nih, dia tidak ada filter, cabin filter. Ini aku ada satu, buka. Kita tengok dia punya kondisi. Ini dia punya kotak blower sudah aku bawa turun. Oke, dah cuci. Kemudian kita tengok dia punya cooling coil, guys. Ini dia punya cooling coil. Nah, ini dalam berusia 9 tahun. Tidak pernah buka, geng. Sebab biasa Triton ni dia tidak ada cabin filter ya. Dan tunjuk ini pun blower sudah rosak. Ada bunyi sudah, bila on dia bunyi bising. Memang mau ganti dua ni. Kemudian dia punya sini blower box ni. Ah ni dia punya tempat filter, tapi dia tidak ada filter, guys. Filter habuk. Ah tu kemudian dia selalu masuk habuk dalam ni. Nah, ini kita boleh modify, potong, kemudian masukkan cabin filter ya. Masukkan cabin filter, tutup dia, kasih cun-cun, masuk cabin filter sini. Nah, ini sudah aku dah cuci. Oke, kita tengok dia punya kereta guys, dalam macam mana proses aircon Triton eh. Four wheel Triton. Udah buka. Semua udah buka. Kita bongkar, klik file udah cabut. Oke, tengok habuk dia, guys. Oke, dalam ini kita akan bersihkan dulu sebelum kita masukkan kembali dashboard. Ya, ini dia punya dalam. Kemudian dia punya dashboard. Kita tengok ya dashboard dia. Dashboard dia guys, habuk dia boleh tahan guys. Ini kotor. Ya, ini punca-punca kalau kita pakai dalam keadaan habuk banyak lagi ini kotor guys ya. Oke, bagus jaga bis sebelum dia terok lah. Nah, ini cooling coil dia. Ini kena ganti dua nih. Empat nih, dua nih wajib kena buka. Nah, ini tak boleh cuci dia. Kalau cuci kompon kotor. Yang ini satu masalah bunyi dia. Bunyi bising. Oke. Okay. Oke, geng. Itulah dia sempat video yang aku dapat buat untuk penjagaan servis aircon kereta Triton double cab. Jadi kena jaga servis tu penting sebenarnya. Mengelakkan daripada makan modal. Kalau makan modal, kita kena tukar dia punya cooling coil dan juga blower tadi. Memang sudah sebab dia rosak blower tu, sebab habuk terlampau tebal di dalam. Dia kalau on to blower, dia high load ataupun berat. Okay, itulah punca motor dia rosak. Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi di next video, guys.